Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam para penonton yang bersama kami di Next Step Malaysia pada hari ini. Di mana saja platform yang anda ada pada ketika ini, sama ada di YouTube atau mungkin berada di FB Next Step Malaysia. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman anda pada ketika ini. Dan malam ini untuk episod respon, kami akan bawakan anda salah seorang adun dari negeri Kedah. Okey, kita bersama dengan YB Muhammad Asmirul Anwar yang merupakan adun Kubang Rotan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Wazi, apa khabar? Alhamdulillah saya sihat. Saya difahamkan YB baru saja habis atau apa ataupun baru saja selesai membahas berbahas. Ya, di okey, adun Kubang Dun Kedah Kubang Rotan. Yeah. Okay, baik. Terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita. Baik, kami next step ingin mendapatkan respon daripada YB untuk kita menjawab persoalan-persoalan daripada rakyat tentang isu Kedah Aerotropolis yang dikatakan adakah ianya suatu realiti ataupun hanya sembang kencang MB Kedah. Okay? Jadi lapangan terbang antarabangsa Kulim atau KXP ini yang dikatakan di bawah projek Kedah Aerotropolis ini, untuk respon pertama YB tentang isu ini. Boleh YB, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada malam ini. Saudara Wazi merupakan sahabat baik saya. Dan hari ini saya sedikit menyentuh tentang KSP dalam perbahasan tadi. Tapi dalam KSP, tentang KSP Airport Cargo ini tadi saya sentuh sedikit saja. Tetapi kita boleh bincangkan di kat sinilah secara santai. Dari segi kronologi berkenaan dengan KSP Airport Cargo, dia bermula pada tahun 2013 di bawah kepimpinan yang amat berhormat Menteri Besar pada ketika itu ialah Datuk Seri Mukhlis Mahathir, zaman Menteri Besar Barisan Nasional. Dan kemudian beliau jatuh kerajaan dan di Datuk Seri Bashah Menteri Besar Kedah diteruskan, dan sehinggalah Datuk Seri Mukhlis mengambil balik di bawah Menteri Besar Pakatan Harapan 2018. Meneruskan juga agenda tentang KSP Airport Cargo ini, cadangan ini. Dan apabila sampai kepada yang amat berhormat Menteri Besar Datuk Seri Sanusi, iaitu Adun Jeneri, beliau juga meneruskan cadangan projek ini, tetapi projek ini ditambah dengan Aerotropolis, nak sebut tu, Aerotropolis. Iaitu ditambah contohnya Airport Cargo pada awal dari segi prinsip awalnya ditambah dengan persekitaran dari segi industri Aerotropolis ini. Jadi pelbagai aktiviti industri dan juga mungkin township dan sebagainya area-area di kawasan tersebut. Jadi bila kita tengok perjalanan projek ini sememangnya viable daripada cadangan awal, lepas tu cadangan awal tak sempau cadang, lepas tu pula sampai ke Dato' Bashah pun macam masih lagi dalam stage cadangan. Tapi apabila kita orang menang pada 2018 Kerajaan Pakatan Harapan, jadi kita juga mencadangkan sehingga ada ditegur oleh Gubernur Bank Negara pada masa itu. Dan sejati dia kata, "Ish, ni nak buat airport ni, Pinang dah ada, Kedah dah ada airport Alostar, kita ada international airport di Langkawi." Jadi persoalan itu dibangkitkan, cuma kita beritahu airport cargo. Jadi bila kita kira airport cargo ni boleh diterima sebab kita buat passenger. Penang lebih pada passenger walaupun Penang ada sedikit kargo. Jadi rancangan ini adalah cadangan projek mega dan projek yang jangka masa panjang, long term punya projek. Jadi dalam masa kita nak merencanakan projek-projek ini, mestilah dia mesti melalui proses-proses yang bagi saya mestilah pengambilan tanah. Kita kena melalui posisi apa tu NASAP, NASAP tu dia punya kelulusan dan segi MOT dan segi sebagainya. Dia bukan semudah yang orang kata nak buat airport dia buat macam tu je. Tambahan pun pertukaran kerajaan dalam masa beberapa kali ini, dalam masa 2 tahun tukar orang, 2 tahun 2, 3 orang, 2 tahun dan 3 tahun tukar orang. Ini yang menyebabkan projek ini masih lagi kalau Menteri Besar ni mungkin dia ada konsultan dia. Konsultan dia yang dia rasa dia nak buat dia punya perancangan. Tapi
dia sampai kepada Sanusi, Menteri Besar Sanusi, dia juga nak buat perancangan tu tambah. Bila dia tambah, konsultan lain pula. Jadi benda tu masih lagi dalam masa dalam kerajaan persekutuan. Itu kerajaan negeri, tapi dalam kerajaan persekutuan, mana perancangan yang proposal itu dihantar kepada MOT, dan selama mana Perikatan Nasional memerintah 3 tahun, almost 3 tahun, 33 bulan. Tapi benda tu pun tak ada di bawah Menteri Anthony Low, Menteri Wee Ka Siang pada masa itu. Pada ketika itu. Benda tu masih masih pun tidak tidak diluluskan. Belum lagi baru dihantar carangan-carangan, ada proses-proses kajian-kajian dan sebagainya. Jadi walaupun projek ini merupakan jangka masa panjang, semua kita di bawah 36 DUN bersetuju dengan projek ini dilaksanakan di masa depan. Tetapi bagaimana perjalanan dan kerja buat dari segi kerja buat daripada pihak kerajaan negeri maupun KSP itu sendiri, syarikat yang yang diberi tanggungjawab untuk apa to fill all the criteria dan juga prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak agensi-agensi maupun pihak NSSP, NASAP dan juga apa ni MOD. Untuk makluman Wazi, itu kronologi pada awal dia. Jadi projek ini viable, projek ini ke depan memang viable. Mungkin satu hari nanti airport di Penang, airport dah di Penang mungkin selain passenger, mungkin airport airport kargo ni di Kulim berdekatan. Tetapi pendekatan yang diambil oleh isu yang yang kami bangkitkan ialah karakter ataupun sikap Menteri Besar Kedah pada hari ini. Beliau asyik cari gaduh dengan orang. Sebab tu saya cakap, leadership kepimpinan itu penting sebuah negeri atau negara. Dia diyakini dan dihormati oleh pihak kawan dan lawan. Sebagai contoh, kalau dia collaborate perbincangan dia dengan Perlopinang, pergi ziarah sembah, minum kopi dan sebagainya, Menteri Besar dengan Ketua Menteri, saya rasa benda itu boleh diselesaikan. Tetapi oleh kerana dengan dia asyik sikap asyik nak belak sungai Penang, dan dia cuba pada tanggung Penang, benda isu perlembagaan dan sebagainya, benda-benda itu sepatutnya dibincangkan secara tertutup lebih pada akademik dan pemimpin-pemimpin utama saja boleh bincang. Bila dia suka bermain dalam dalam media, media sosial, ini yang masalah. Jadi saya nampak lebih pada sikap yang tidak harmonikan di antara negeri Kedah dan juga negeri Pulau Pinang, negeri jiran. Serta juga dengan kerajaan persekutuan. Yang ini bagi saya adalah satu sikap yang agak malang untuk rakyat negara kalau kita mempunyai sikap Menteri Besar seumpama ini. Baik, YB, kalau kita daripada apa yang YB katakan tadi tentang sikap Sanusi itu sendiri yang suka cek gaduh dan sebagainya, adakah itu merupakan di antara sebab yang menyebabkan salah seorang pelabur yang dikenali Syed Mukhtar Al-Bukhari menarik diri menghubungi Perdana Menteri menarik diri pada projek ini, dan sejauh mana kenyataan itu, adakah itu sesuatu tindakan yang betul-betul berlaku atau bagaimana YB? Berkenaan dengan investor, sebab tu kalau kita tengok kata-kata permohonan itu, kita kena faham, bila sebuah kerajaan terbentuk, jangan kita ambil mudah. Bila kita ada kerajaan, kerajaan, okey, dulu kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Perikatan Harapan, Pakatan Harapan, lepas tu kerajaan Perikatan Nasional, lepas tu kerajaan Perpaduan. You kena faham itu. Dia punya polisi berbeza bila kerajaan. Tak boleh simply kita, apa, kalau orang Kedah panggil, umbu saja, sembrono saja. Sembrono. Dia mesti nak bersikap pembijak polisi sekarang macam mana, KSU kita dengan kementerian bagaimana, bagaimana dengan polisi-polisi. Kadang-kadang kementerian itu ada pertukaran dalam bawah-bawah agensi kementerian itu. Jadi kalau kita bersikap demikian, sebagai contoh tadi bila Wazir tanya saya tentang dengan pelabur-pelabur yang Anthony Look nyatakan dalam parlimen, iaitu belum buat permohonan di atas sebab investor pun dia tak kenal siapa. Dia pun kena check investor tu siapa. Ini bukan main-main dalam kita nak buat satu airport. Dia melibatkan keselamatan, dia melibatkan wang-wang yang begitu banyak. Dia melibatkan dengan jangan sampai dia kerja putih. Dia mesti ada kajian-kajian yang begitu teliti dan terperinci. Dia mesti tengok finance, orang kata facility study. Dia kena banyak-banyak lagi lah dengan agensi ni mesti full fee. Contoh, sebagai contoh, saya ambil beritahu semalam. Kepada kalau kita nak buat tower, itu yang disebut oleh Esko Kerajaan Negeri, Esko Menteri Pinang, Esko Komunikasi, macam dia orang sendiri, dia kata isu isu pengambilan tanah nak buat tower saja pun mengambil masa, kadang-kadang jadi pertikaian di antara keluarga tanah tu, lepas tu okay, mahkamah, bantahan, bukan simply yang disebut oleh beliau. Sekarang ini pengambilan tanah tak dapat lagi. Bagaimana you kata kita dah zalim, Perdana Menteri dah zalim, Menteri. Saya nampak dia ni lebih fokus sebagai
nak main sentimen untuk bangkitkan semangat orang Kedah dan semangat orang Melayu sedangkan pembuangan-pembuangan yang dia buat tu untuk tarik supaya oh dia menang pilihan raya. Macam mana yang dia buat pada PRU15 bawah ni? Sentimen-sentimen seperti pangkah PH masuk neraka, apa ni, kalau ni PH merintah pakai skirt. Orang Melayu yang tidak dapat maklumat terpedaya dengan semua tomahan yang dibuat oleh kumpulan-kumpulan beliau. Jadi saya rasa sebab tu investor pun takut. Investor ni kalau kita lihat dalam perjanjian, kita lihat dari segi perjanjian ataupun kerajaan, polisi kerajaan, dia ambil berat. Dia ambil berat. Sebab tu bila kerajaan perbandaran, dia mesti dia kena tahu MOT itu kelulusan. Dia nak labur duit. Dia bukan boleh arah macam dia Sanusi nak buat macam ni. Menteri besar ni, dia nak arah macam dua je. Investor dah. Tak ada investor ni, kita cari investor lain. Kita buat macam ni. Oh, bukan mudah. Jadi sebab tu ni dari bagi saya agak malang kita dapat kepimpinan kerajaan negeri yang seumpama beliau. Jadi beliau asyik hantam saya lah, duk kaitkan saya dengan tuanku lah apa sebagainya. Itu biarlah. Tetapi sebenarnya kita nak bongkar isu yang dia banyak orang kata temerang lebih lah saya cakap. Keadaan beliau pada hari ini, rakyat mula sedar dan rakyat negeri Kedah terutama anak muda tahu bahawa ini merupakan apa yang dia selalu sebut-sebutkan itu ada lebih kepada untuk menarik sokongan kepada dalam politik saja. Baik, bercakap tentang menarik sokongan dalam politik, sebenarnya saya sudah sediakan soalan itu untuk respon pada YB. Saya ada terbaca kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah itu iaitu Sanusi yang mengatakan bahawa kenyataan dia pada ketika itu mengatakan bahawa pembinaan erythropolis ini memberangsangkan pada tahun 2022. Jadi apabila ini berlaku sekarang ini, maka tertanya soalan daripada saya dan juga saya yakin para penonton juga tertanya-tanya apakah selama ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Sanusi itu merupakan satu halusinasi daripada beliau semata-mata ataupun memang sebenarnya ia nak jadikan modal untuk memenangi PRU. Kononnya beliau merupakan MB yang berjaya menarik pelabur berbilion, berpuluh bilion untuk Kedah dan sebagainya. Pandangan YB di situ bagaimana YB? Okey, saya ingin sebut kalau kita nak buat projek-projek ya, projek-projek yang besar, kadang-kadang kita ni ambitious tu tak salah, sikap semikian. Kadang-kadang realistik. Optimis satu projek, mega projek mega ni tak salah. Tapi kadang-kadang too optimis dan juga too ambitious ni over lah kadang-kadang. Lebih kata over ni kadang-kadang dia kadang-kadang benda tu boleh laksanakan atau tidak, kena dilihat secara terperinci. Sebagai contoh, kita kena pada projek-projek sini kena tengok yang telah dirancangkan. Dirancang, bukan laksana. Saya kadang-kadang bila saya lebih dalam bidang accounting dan finance ini, kita lihat pada actual, realistik. Dia bukan hentam sabarono, pengumuman umum aja. Sebagai contoh dulu, dia pernah mengumumkan akan buat projek 40 bilion widak langkah suka. Apa jadi projek tu, saya bertengok lepas tu turun jadi 4 bilion. Ikut suka saja pengumuman. Lepas tu budak tinggal sing saja. Saya pun apa punya. Oh macam ni kau orang politik. Saya kata, ini jadi kita tidak bawa intellect. Yang pemimpin yang intelek dan berintegriti dalam mengumumkan sesuatu perkara. Jangan dia cuba umum dan cuba meraih sokongan. Bagi saya itu zaman dahulu yes. Sekarang ni orang banyak boleh dapat maklumat. Betul. Okay? Sebagai contoh. Semalam yang Rahmat Jitra pernah kata, dia pun merancang banyak projek sangat. Kadang-kadang dia optimis. Tetapi kadang-kadang dia juga ada kesilapan yang dia kata. Dia akur, dia kata ini kesilapan. Jadi maksudnya apa? Kita mesti fokus satu dua yang memang betul-betul yang boleh dilaksanakan memberi impact ekonomi kepada negara. Kalau kita nak, okey ni banyak rubber city, hub logistik darat, special border economic zone dan sebagainya. Bukan tak boleh, tetapi fokus kepada satu dua yang diberi keutamaan untuk kita 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 re, jadi realisasikan benda itu. Realisasikan benda itu. Jadi saya rasa sebenarnya kita kena bersikap demikianlah. Jadi kalau kita asyik macam umum lah, lepas tu umum nak buat kalau kat Kedah ni di Talumba dulu zaman kita orang ada latihan lumba Aman Jaya di Seram Tani, akhirnya dia pun jual tanah Aman Jaya tu lah. Di Talumba pun tak tahu umum pula di Langkawi, di Talumba apa pula di Langkawi, lepas tu pula di Bukit Gawitan pula. Saya kata ikut suka ya kono-kono, tapi saya tak nak. Pemimpin itu mesti mendidik rakyat dengan bercakap lebih benar, realiti
yang lebih orang kata realistik dan Ya. sebenarnya boleh direalisasikan. Ini yang Ya. kita kena didik masyarakat. Jangan hentam sembrono atau pembuat atau sembarang lebih kurang bagi ketepi ramli kan. Ketepi ramli kata itu yang orang nampak. Lambat laun apa yang kita cakap ni orang akan permainkan. Pusat Ya. apa yang kita cakapkan itu. Baik, YB, berdasarkan pengetahuan kami rakyat biasa ni, kalau kita lihat untuk projek ini didapati Sanusi ini dikatakan memilih pengendali projek itu daripada ECK Group. Saya tak pasti adakah ECK Group itu dilantik oleh Sanusi ataupun memang daripada awal lagi atau bagaimana. Tetapi ECK Group ini kalau ikutkan di antara pengendali projek yang bermasalah dan juga dikatakan merupakan di antara yang terlibat dalam projek Musang King. Okey, yang kecoh baru-baru ini. Okey, jadi YB rasa bagaimana? Adakah itu merupakan satu juga di antara tindakan sembrono atau orang Terengganu kata bahar rambang? Orang Terengganu kata bahar rambang, okey? Ikut suka Salah. hati mengambil tanpa meneliti profil syarikat pengendali projek itu bagaimana? Sikap sambil lewa sebegini. YB, silakan. Saya nampak begini, kadang-kadang kalau dia approach Ya. ataupun dia approach kepada apa ni pelabur apa mungkin dia ada senarai beberapa orang yang yang nak menjayakan KSP Airport Cargo ni. Jadi bila dan juga Aerotropolis lah industri tempat industri. Jadi macam contoh tadi soalan ECK, syarikat itu memang saya tak nak sebut dia ada masalah dan itu hak dia lah, itu dia punya masalah syarikat tersebut. Tetapi pernah dibangkitkan dalam sidang DUN dahulu, kalau kita tengok balik pasal tu COVID dan dia kata tak kita boleh buat sekarang pasal COVID ni, bagi saya lah, you nak buat mega project, long term project yang besar-besar ni, you kena tengok keadaan, you pernah bantu masyarakat di bawah ke? You pernah bantu masyarakat petani ke masa COVID? Usahawan-usahawan kecil ke? Penjaja kecil ke? You pernah tengok usahawan dengan nelayan ke? Daripada duit kerajaan negeri, kita tak nampak yang dia orang membantu dari segi pertanian dan pesawah. Baru-baru ni saja Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengumumkan daripada 60 juta daripada Tan Sri Syed Mohtar bagi kepada petani. Jadi saya nak relate ECK, syarikat ECK ni yang satu yang kata terlibat dengan durian, Musang King dan sebagainya, yang sebab tu saya kata projek ini, sebab isunya projek zaman dahulu kala lah, dia pun lebih maklum pembalakan yang telah ditebang. Adakah dia terlibat atau tidak, sikit terlibat atau tidak, saya tak pasti. Dia bila pembalakan tu telah dan dia panggil sikit untuk tanam lah Musang King. Jadi sebenarnya kadang-kadang benda-benda ni bila kita dahulu kita nak hasil yang cepat, kita tebang balak. Tebang balak, lepas tu tanam Musang King. Bila kita tanam Musang King, dia tanaman kontan, dia bukan boleh support. Sebab tu berlakunya banjir. Ya, bila berlaku banjir, yang impact, kadang-kadang kerajaan dapat 10 juta. Tapi kita terbeban 100 juta dengan nak membantu rakyat. Untung kalau kita tebang balak 10-20 juta. Tetapi kerajaan terpaksa belanja dan juga rakyat terpaksa tanggung daripada 20 juta lebih kepada mungkin lebih kurang 100, lebih pada mungkin 100 juta. Jadi saya beritahu bahawa dalam pemilihan ECK itu, kita dah tegur dan sedang DUN, kita rasa syarikat itu agak bermasalah. Tetapi saya kata terpulang kepada kerajaan negeri, sebab dia kata ECK boleh buat pengambilan tanah, land acquisition, dia boleh, saya tengok land acquisition saja hampir 2 bilion, 2.3 dia beritahu. 2 bilion. Syarikat ni ada kemampuan syarikat tersebut, tapi saya tak tahu selepas ada isu syarikat tersebut menyebabkan tarik diri ke ataupun kerajaan ini membatalkan, saya tak pasti. Jadi sememangnya ISK sudah tidak bersama dengan kerajaan negeri. Jadi itu ada something wrong dekat situ. Jadi tapi saya bagi tahu semalam, tapi saya tengoklah ECK dekat kalau main bola Kedah tu kan ada ECK sponsor pada satu ketika betul. Itu. Kan? Nah, jadi tak apalah. Jadi yang pentingnya ialah kita kena tengoklah benda-benda ni supaya kadang-kadang investor yang datang itu kita kena check. Saya sarankan atau cadangkan sama ada kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri, kita letakkan one stop center yang semak investor yang nak masuk. Bukan sebenarnya. Check dia punya, check buat dia due diligence, dia punya laporan audit,
penyata kewangan bank dia semua kena complete set. Dan orang pakar-pakar yang melihat syarikat yang investor nak masuk. Bukan simply kadang-kadang yang masuk tu kadang-kadang ada benda di sebalik tersebut. Kan? Jadi kita tak buat good governance. Good governance yang kita perjuangkan dari benda tu. Betul. Yang kata betul-betul pas seperti Islam dan pejuang Islam. Dan juga pejuang Melayu. Sepatutnya dia bagi kat ICK lah kadang-kadang. Nampak bagi kat China. Dan mungkin ICK juga akan menjadi partner daripada negara luar. Dari mungkin negara China. Yang kata buy Muslim first tu nak bagi kepada orang Melayu pun betul. Lepas tu bila orang tegur kot macam tu, dia bagi kepada Tan Sri Syed Mohtar. Akhirnya Tan Sri Syed Mohtar juga rasa tak mampu untuk laksanakan projek tersebut. Terus hampir 7 bilion. Sebab KLIA 2 baru 4 bilion. Satu bilion ni besar tau. Jadi dia tak boleh cerita. Sebab saya nampak mereka ini rakan-rakan kita daripada pihak Perikatan Nasional maupun Parti PAS ya. Pemimpin mereka ni pernah dalam dalam sidang DUN. Bila kita tanya, oh kita kena buat 1 bilion. Kedah ni tak mampu. Dia 6-7 ratus juta je bajet dia. Dia punya pelajaran pun lebih kurang 6 ratus juta. 7 ratus juta bajet ataupun 8 ratus juta. Nak buat sampai 1 bilion. Kadang-kadang secara akalnya tak sampai. Dia kata tak, kita nak jual besar ni projek-projek berbilion-bilion ni nak masuk. Sebenarnya tak betul pun. Itu juga tentang isu pelaburan di Kedah. Pelaburan yang nak masuk tu, semua tu di 249 bilion yang berlaku dalam seluruh Malaysia. Dibagikan ikut dengan negeri. Yang buat kerja tu adalah Maida. Lepas tu dibagi kepada negeri. Kedah ni sebab dia ada kuliah high-tech. Kedah ada kuliah high-tech. Dia akan channelkan pelaburan itu ke dalam negeri Kedah. Ke negeri Kedah. Cuma dia orang tu pergi melawat je lah. Kemampuan apa kerajaan negeri untuk menarik pelabur-pelabur di luar. Senang je. Suruh dia pergi sembang dengar di luar negara berbeza kan. Satu je lah. Konkret luar negara dah buat everything. Cuma dia sembang dalam untuk tarikan orang-orang kampung, orang penyokong-penyokong beliau menyatakan inilah menteri hebat, menteri besar yang hebat. Itu baik. Baik, YB. Respon terakhir daripada YB. Apabila kita lihat Kedah ditakbir oleh Muhammad Sanusi. Apabila isu apabila isu tentang KXP ini muncul, diperkatakan secara hangat pada ketika ini, ramai yang mengatakan bahawa MB ini tidak realistik, MB ini suka berhalusinasi, MB ini suka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang lebih kepada bermodalkan populis politik, dan juga dikatakan bahawa suka bercakap di luar kemampuan kerajaan negeri. Okey, apa yang terakhirnya, nasihat YB sebagai anggota pembangkang dalam kerajaan negeri Kedah untuk memastikan bahawa takbir urus negeri itu, orang kata, lebih realistik berbanding dengan apa yang diberitahu oleh MB itu sendiri. YB, silakan terakhir. Bagi pandangan saya untuk teguran sebagai anggota Ahli Dewan Undangan Negeri yang sayangkan kepada negeri, yang sayangkan pada negara kita, terutamanya orang-orang Kedah. Jadi kalau sikap kita dapat menteri besar seumpama ini, maka negeri Kedah tak akan ke mana-mana pun. Cuma yang dicakap itu hanya berhalusinasi, apa yang disebut tu. Yang orang kata nak laksanakan yang kita tak mampu laksanakan. Jadi saya kata kita kena dengar penasihat-penasihat keliling-keliling MB itu, penasihat-penasihat bukan penuh sihat, punah sihat. Penasihat yang betul-betul, yang menasihatkan benda yang betul. Yang lebih profesional, yang tahu undang-undang, yang tahu tentang pentadbiran. Dan dalam masa yang sama, dia juga mesti mendengar Kedah sivil-sivil, pegawai pentadbir negeri Kedah. Dia kena bersama selalu bertanya, kita belajar tak apa? Bukan kita perfect, kita tak tak semuanya kita betul. Kita boleh belajar daripada sosial kerajaan negeri Kedah, Datuk Kewangan Negeri Kedah, Datuk LA Negeri Kedah. Di samping itu, kita dapat daripada pihak kerajaan, agensi dan juga pegawai kerajaan. Kita juga dapat maklumat, mendapat nasihat daripada penasihat, daripada konsultan-konsultan yang mesti dilantik betul-betul konsultan. Jadi sebenarnya saya nak beritahu, kalau beginilah sikap Menteri Besar Negeri Kedah yang hanya bermain populis sebagai politician, sedangkan sebenarnya Negeri Kedah ni tak ada. Kalau kita tengok laporan penyata kewangan Negeri Kedah yang terbaru, memang jumlah yang kata, kalau kita cerita bilion-bilion trilion ni, dia cakap lah, dia cakap. Hanya 500, lebih kurang 560 juta dengan 668 juta saja. Itu hasil kerajaan negeri yang sebenar, actual.
600 juta lebih dengan 500 juta lebih. Itu yang sebenarnya. Yang nak cerita bilion apa, hasilnya tak ada apa, benda tu tak ada apa. Dan kita tanya, adakah dia membantu kepada petani dalam sama menggunakan fixed deposit tersebut? Jangan sampai Kedah juga menjadi seperti negeri pelis yang tak mampu membayar gaji, bergantung harap kepada kerajaan persekutuan. Tetapi alhamdulillah, Menteri Besar Negeri Perlis amat bersopan santun, prihatin, pergi jumpa Perdana Menteri, dan akhirnya Perdana Menteri juga menyalurkan bantuan kepada kerajaan negeri Perlis. Sebab itu di atas sebab sikap dia. Jadi hari ini kita nak nyatakan bahawa kalau kita nak jadikan negeri Kedah ini macam negeri-negeri maju, kita mesti bersama. Kita jadikan lepas bulan 7 atau bulan 6 nanti kerajaan perpaduan. Iaitu kita selari dengan kerajaan persekutuan, juga kerajaan perpaduan, kita bergerak dengan lebih mudah, polisi government juga bersama, pegawai-pegawai pentadbiran dan juga pegawai pentadbir di negeri di persekutuan juga lebih orang kata selari, dan memudahkan kerja dan hasilnya keuntungan kepada rakyat negeri kita. Sajalah daripada saya. Baik. Baik, terima kasih YB kerana sudi bersama dengan kita di Next Step untuk respon pada minggu ini. Kami di Next Step ucapkan selamat maju jaya untuk YB dan rakan-rakan untuk PRN nanti. YB, selamat bertugas ya. Terima kasih. Itu dia pada jumpa lagi. Baik, itu dia. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Itu dia para penonton, kita bersama dengan YB Muhammad Azmir Anwar yang merupakan ADUN Kubang Rotan, yang kita berbicara tentang Kedah Aerotropolis Reality atau Sembang Kencang Sanusi. Baik, itu saja untuk malam ini. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi. Bye.